Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor mengumumkan miskin tegar di negeri itu berjaya dihapuskan akhir bulan lalu. Katanya kejayaan itu dicapai selaras aspirasi Kerajaan Madani dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 selain kerjasama syarikat berkaitan kerajaan. Haji G. berkata kerjasama GLC seperti Sawit Kinabalu adalah antara yang membantu usaha kerajaan menghapuskan miskin tegar Sabah sambil berharap GLC akan terus menyediakan peluang pekerjaan kepada belia negeri itu. Pada 31 Mei lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan masalah miskin tegar di Sabah akan diselesaikan sebelum akhir Julai tahun ini menerusi usaha dilaksanakan hasil kerjasama erat kerajaan, persekutuan dan negeri. Katanya ia berdasarkan penurunan besar jumlah keluarga miskin tegar di Sabah kepada 9,000 keluarga pada Mei lalu berbanding 20,000 keluarga dalam data sebelum itu. Haili Izzati, Berita FMT.